Assalamualaikum dan bertemu kembali dengan Noronoro TV. Attack on Titan OVA episode 3, episode yang bertajuk Distress. Horror itu tanpa membuang masa pakcik botak, mari kita mulai. La 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 vidas, la la vidas, la vidas. Me ni mono misete yaru. Pada tahun 848, Cadet Corps yang ke-104 menjalani latihan di tanah terbiar seperti padang pasir. Mereka diberi masa untuk pergi ke checkpoint dan patah balik ke base mereka. Untuk latihan ini, mereka dipecahkan kepada dua kumpulan. Dua kumpulan tersebut diketuai oleh Marco dan Thomas, sambil Armin dan Mikasa kena buat report untuk kumpulan masing-masing. Kish Shadis arahkan mereka untuk slow dan steady jalankan latihan, tak perlu kalut-kalut. Di dalam pasukan, Marco, Eren jadi tak sabar sebab mereka terlalu perlahan. Tapi Jan cakap tak ada guna pun kalau nak cepat-cepat sebab bukannya naikkan peluang dia untuk sertai military police. Sasha dan Connie pun cakap latihan tu membosankan. Tiba-tiba Biawak lalu situ dan Jan ambil keputusan untuk memburu Biawak tu untuk dijadikan makanan mereka. Walau bagaimanapun, Jan dihalang oleh Eren sebab Jan main-main. Marco pun ingatkan Jan kalau ganggu formasi mereka, tingkah laku Jan akan dicatat. Tengah duk bertengkar, Sasha menjerit Biawak tu sedap dan terus mereka semua ambil keputusan untuk bergerak dari situ. Di tempat lain, kumpulan Thomas dapat kesan yang ODM gear mereka telah dicuri. Rainer cakap beberapa pencuri terlibat dan mereka pun nak cepat-cepat pergi bagi amaran dekat kumpulan Marco. Pada malam tu, kumpulan Marco tengah makan dan Sasha cakap kalau ada Biawak tadi lagi sedap. Eren dan Jan bertengkar lagi. Kali ini mereka kutuk niat masing-masing kenapa mereka sertai military. Armin dah nak catat dah tapi Marco tak bagi. Tengah duk bertengkar, Krista rasa macam ada orang tengah perhatikan mereka, tapi seorang pun tak perasan. Kemudian di lewat malam, mereka semua ditahan oleh pencuri bertopeng. Pencuri tu minta kumpulkan ODM gear mereka. Mereka cakap alat ni tak berguna nak lawan Titan, so baik jual sebab ramai yang nak beli. Eren berjaya tahan seorang pencuri dan suruh kawan-kawan dia serang pencuri-pencuri tu. Tapi seorang pun tak ikut cakap Eren. Jan cuba larikan diri dan dia ditembak sedikit dekat muka. Terus mereka tak berani nak melawan. Pencuri tu semua rampas ODM gear mereka dan colek Krista. Mereka akan lepaskan Krista bila mereka dah ada di luar kawasan, tapi hanya kalau Cadet Corps tak kacau mereka. Lepas tu Eren marah sebab seorang pun tak melawan. Jan cakap Eren yang tak betul sebab boleh membahayakan nyawa kawan-kawan yang lain. Eren macam mana pun nak selamatkan Krista. Jan hentikan Eren dan berkata dia pun nak tolong. Kemudian satu kumpulan nak sertai Eren untuk hentikan penyangak-penyangak tu. Connie persoalkan macam mana nak cari pencuri tu semua. Sasha cadangkan untuk naik ke kawasan yang tinggi. Setelah dah panjat bukit, mereka pun dapat kenal pasti kedudukan pencuri. Armin juga mahu memintas laluan mereka. Jadi Connie dan Sasha pun mula bertindak membuat laluan yang sempit kepada pencuri-pencuri tu. Eren dan Jan pun serbu kereta kuda pencuri-pencuri tu dan mereka dapat semula ODM gear mereka. Dalam satu lagi kereta kuda, Krista berjaya selamatkan Eren dan Jan daripada ditembak. Tapi tembakan tu terkena roda dan kereta kuda yang ada ODM gear tu pun terbabas. Eren dan Jan selamat bersama ODM gear. Marco dan yang lain-lain juga sampai di situ untuk mereka teruskan misi mereka selamatkan Krista. Sebelum tu, Armin menembak isyarat asap hijau di udara. Setelah dah hilang ODM gear, pencuri tu mahu menjual Krista sebagai ganti. Mereka berjaya dihentikan oleh Eren dan Jan, tapi Krista ditahan oleh salah seorang pencuri. Cadet Corps diarahkan untuk serahkan ODM gear mereka semula. Tiba-tiba datang Mikasa dan Annie yang berjaya membebaskan Krista. Mikasa hampir membunuh pencuri tu, tapi Krista suruh Mikasa biarkan dia hidup selepas terdengar yang pencuri itu ada seorang anak perempuan. Ahli kumpulan Thomas yang lain pun tiba di situ hasil daripada isyarat yang disampaikan oleh Armin. Pencuri-pencuri itu semua dihantar ke tahanan military polis. Armin kemudian hantarkan laporan kepada Kish Shadis. Dia bertanya tindakan mana yang betul, pergi hentikan pencuri atau elok patah balik saja. Kish Shadis jawab tindakan yang betul ialah apa yang mereka
mereka rasa penting bagi mereka. Di tempat lain, Marco rasa dia tak layak jadi ketua dan dia cadangkan Jan lebih layak walaupun Eren tak setuju. Marco ketawa dan dia cakap satu hari nanti Eren akan faham sendiri. Melihatkan pada matahari terbit, Marco berfikir askar macam mana yang mereka semua akan jadi satu hari nanti. Habis episod ni. Episod ni sejujurnya agak bosan tapi ada juga foreshadow. Kalau kita tengok parut di muka Jan tu nampak familiar kan? So mungkin betul lah yang Jan ni akan bersama dengan Mikasa. Tapi kita tunggu dan lihat sajalah tahun depan. Alright geng, sampai sini saja video aku. Komen pendapat anda mengenai OVA episod 3 ni. Macam biasalah, jangan lupa untuk like, share dan terima kasih kepada yang dah menjadi ahli Survey Corp. Kepada yang belum subscribe, come on man, join the family, subscribe. Jumpa lagi di episod seterusnya. Noro Noro TV.